Halo Bolo, apa kabarnya Bolo? Kabarnya alhamdulillah. Oke Bolo, kali ini kita akan tutorial pemasangan pemantik kompor pada mercon spiritus yang paling simple, pol-pol. Nanti akan dipraktekkan sama Sulfi Kampret. Langkah pertama beli apa? Beli cetakan kompor di tuk bakul rosok. Nah, ini yang masih ada apa besinya di kompor itu. Ini kemarin beli dua itu saya 5.000. Kalau beli kampret oleh gratisan malan. Metonggone enek cet pamati kompor ada. Ambilin wes. Oh enak men zul, oleh gratisan zul. Kalau saya beli 5 beli dua itu 5.000 yang bakul rosok. Oke, ini yang masih apa ya, masih utuh. Nah, masih nanti kalau sampean apa ke tuang rosok jangan lupa bawa obeng ya, jangan lupa bawa obeng ini kalau tuang rosok, jangan lupa bawa obeng, obeng yang plus ini ya, yang plus ini ya, karena biasanya masih nempel pada kompornya, jadi kalian harus lepaskan ini dulu. Nah ini dilepas tuh obeng. Nah, yang diperlukan nanti cuma ini saja, yang diperlukan cuma ini saja ya. Nah, nanti ini dilepas, nanti beli, diambil yang ini saja nanti. Ini nggak diambil, nggak berguna. Oke, nanti kita langsung tutorial apa saja yang tidak digunakan dan mana saja yang tidak yang digunakan. Oke, ini yang masih utuh. Ini nanti dicopot, tapi tidak dipraktekan copotnya. Di ini tak taruh sini, ini yang sudah dicopot. Nah, ini yang dibutuhkan yang tinggi. Gimana setrumnya ini, Pak? Nah, dicoba dulu setrumnya, coba dulu setrumnya. Nanti. Gede. Nak torok? Wes, torok. Lah. Oke, berarti pastikan dulu ketika beli ada setrumnya. Aku nih pas tuku, setrumnya enak gue mulai. Jadi pastikan dulu setrumnya ada. Nah, nanti yang dilepas yang di sehingga kawat kancingan saya kawat kancingan dilepas terus diopen yang itu enggak berguna, dilepas saja karena ini paling ini paling yang simpel. Ada tutorial lain nanti yang agak ribet, ini yang paling simpel. Nah, ini dilepas, nanti yang dipakai cuma putihnya itu, ini dilepas juga itu ada kancingannya. Tukang motor kancingannya kok ngini min mosok bisa pura diguyu comin lah itu hatinya mau lagi. Waisa itu dicongkel nggak perlu soalnya bahaya juga itu mandep soalnya. Terus kok tali ini apa bang? Hah? Kok tali ini apa bang? Sembarang tali kena. Tekrek nggak nek? Krek kena roso pak. Lakban. Tali ini karet mana malah roso? Karet. Iki ini kuat tau pora di karet ini gua. Bagian kumplung ya. Gimana tuh Zul? Ayo. Cek. Ya yo. Wah, tutorial tapi simple tapi nyopot angel. Lah yo, rugi no. Wes. Wes. Dio. Apa sambungane? Detik. Lah. Ini meletik. Lah wes, penting kena. Meletik nang ndi ra ro. Oke, terus copot. Wes. Wes, ready. Berarti cuma ini saja yang dibutuhkan karena yang setrum yang ini. Oke, selanjutnya langkah berikutnya. Langsung dipasnya, dipasnya dipasnya dulu loh, Sek. Eh. Karena nanti yang dipakai cuma ininya ya. Besinya ya. Ini ditempelkan pada besi. Ditempelkan pada besi ini. Jadi posisinya harus pas. Posisinya ngono ya. Oh, pinggir omah lihat nyinane. Iya, kan pinggir. Ora kena ngono. Nah, ngono. Ini nih. Oke. Dibolong. Dicang sik apa bolong sik? Bolong.
tengeri sih no, cek penak aku. Angor dibolong langsung aja pak. Puno ya pak saya. Sudi, wes yo, bolong. Bolong gay. Nyekelnya, nyekelnya, nyekelnya ngetan. Tidak panas. Cek nih, tos, weh. Iyuh. Hah? Tak main ya? Yes. Melebuni bunderan ya? Ah. Yang gini ya? Ah. Lah kurang panas. Kurang panas. Hati-hati ya. Jangan lakukan ini di dalam rumah. Lah iki di rumah kok. Wes. Udah lubang. Ora ngombo, Pak. Wes, kok kegedean kok. Tinggal. Wes, ajal sik. Terus dimasukkan situ. Nah, tinggal dimasukkan. Wes lo, pas lo. Pokok pastikan, pastikan ini mepet. Ini yang paling ujung mepet pada besi itu. Nah, pastikan. Nah, harus mepet. 1 cm lah. Biar aja mepet. 1 cm. Dan nanti apa? Ketemu arusnya. Oke, terus dipasang. Aduh, pemasangan kabelnya nanti di sini. Oke, terus di saiki piye kok tak ada dhisik opo kencang sik saja yo biar kuat pokok pastikan posisinya dekat nempel apa dekat tok iku yo cedek pak kok enggak nempel ya cedek aja mepet aja aduh terus dilem ge ya posisinya enggak berubah iki nek bolong iku apa buntut iki kok lemah saja sik sik pinanu sik yo belum kelihatan meh agak lemah. Oke. Untuk menutupi lubang pakai lemah terus dikasih lem G. Simpel loh pak, butuhnya cuma lem G, pemantik kompor lemah lemah terus obeng-obeng untuk merotoli untuk melepaskan. Eh simpel guys. Ini pemati ewi enggak berfungsi bolos. Soale rencanane wis gedhe setrume. Oke. Yang dipakai nanti yang pemati besar. Wis roso iku. Wis mepet. Mepet kae. Iku saiki dikarek masangan ngene. Saya amene yo. Mepet tadi. Wis, oke. Okay. Oke. Okay. Dicok coba dulu berarti dipastikan ini bisa masuk dulu. Celep. Setelah masuk, cencang. Terus cencang. Kita pakai karet. Tali sawangan. Biasane cencang layangan yo iso. Mangan Min. Bujalan Min. Yo. Butuh berdua iki. Cek roso. Jangan lupa minta bantuan nah, teman nah, biar roso. Piye? Wis kok. Nah. Kuat ranahan itu rosok lagi karet rosok enggak nune lo singgi singgi karet ini lo singgi karet ini mas iki kok melengkung oh tidak bisa kok ini berarti karetnya lurus berarti itu tak ini mencoba pirang-pirang oke oke sebelah sini sudah kita layani. Dan sini juga ditaleni. Dan sini juga ditaleni. Simpel pokoknya.
Ada? Merucut bos? Bicara nggak men? Butuh bantuan ini kan. Tenang dong, kok ucol? Gak, wes sih. Ini buat potong. Titik ya. Bikin rapi yang mana. Wes, jual, buat dong kena. Wes, tapi jual ini kono. Iya tuh, wes. Selesai, bolo, wes. Selesai. Pemantik kompor tinggal nanti kita coba.